Ya, oke. Sebelum videonya dimulai, Mimin akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, semua informasi di dalam video ini hanya didapat dari satu sumber saja. Jadi bisa saja akan memiliki hasil yang berbeda jika diperoleh dari sumber lainnya. Yang kedua, jumlah chapter mungkin tidak terlalu berpengaruh. Kenapa? Karena bisa saja walaupun chapternya banyak, tapi ceritanya kurang menarik, maka akan menghasilkan jumlah viewer yang sedikit. Begitu juga sebaliknya. Dan mari kita mulai. Di posisi ketujuh ada manhwa Northern Blade. Manhwa ini sendiri sudah memiliki 130 chapter dan saat ini sedang menjalani break season. Dan sampai dengan video ini tayang, manhwa ini sudah memiliki 12,4 juta pembaca. Lanjut, di posisi ke-6 ada manhwa I Am The Sorcerer King. Nah, untuk manhwa ini sendiri sudah memiliki sebanyak 143 chapter dan memiliki sekitar 13,5 juta pembaca. Lanjut, di posisi ke-5 ada manhwa The Grudge Match Return. Manhwa ini sendiri sudah memiliki 131 chapter dan hingga saat ini sudah memiliki 13,8 juta pembaca. Selanjutnya, di posisi ke-4 ada manhwa Volcanic Edge. Untuk manhwa ini sendiri sudah memiliki sekitar 201 chapter. Dan hingga video ini tayang, manhwa ini memiliki sekitar 13,9 juta pembaca. Next, di posisi ketiga ada manhwa Returner Magic Salt Bee Special. Untuk manhwa ini sendiri sudah memiliki 190 chapter dan hingga saat ini sudah menembus sebanyak 14 juta pembaca. Selanjutnya, di posisi kedua ada manhwa Ranker Who Lives Second Time. Nah, kalau manhwa ini sendiri sudah memiliki sekitar 121 chapter dan hingga saat ini sudah menembus sebanyak 14,3 juta pembaca. Dan ini dia yang terakhir, manhwa terlaris sepanjang masa, memiliki 179 chapter dan 21,5 juta pembaca, yaitu apalagi selain manhwa Solo Leveling. Nah, itu dia 7 manhwa terlaris atau manhwa yang paling banyak dibaca. Nah, siapa sangka ternyata manhwa Solo Leveling memiliki pembaca yang jumlahnya sangat jauh sekali perbandingannya dengan manhwa-manhwa setelahnya. Karena ya tadi di posisi kedua aja viewersnya masih sekitar 14 jutaan. Tapi siapa sangka ternyata Solo Leveling bahkan sudah tembus 20 juta lebih pembaca. Yang artinya antara manhwa terlaris kedua dengan terlaris pertama memiliki gap kurang lebih sebanyak 50%. Oke, itu saja dulu ya untuk video kali ini. Semoga bisa memberikan informasi lebih kepada teman-teman sekalian. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.